Yo, what's up guys? Dear Andre is back. Alright, hari ni aku baru je create satu YouTube channel baru aku, iaitu Pierre Andre Vlog, di mana aku akan vlog tentang kehidupan harian aku. So kalau korang berminat nak tahu, jangan lupa subscribe guys. Alright, ciao. What's up guys, Pierre Andre is back. Alright, assalamualaikum and salam jatuh pada korang yang menonton channel Andre Brother. Korang semua memang awesome guys. Yes, kita kembali lagi dengan kita punya segmen top 5. Seperti yang korang dah tengok last week, aku dah buat top 5 mengenai 5 hasil naskah skrip filem aku yang bukan aku direct. So yeah, itu sedikit sebanyak yang mungkin anda ada di antara korang yang tak tahu, dan sekarang korang dah tahulah. So untuk last week kita dah buat top 5 5 naskah filem yang aku tak direct. So untuk kali ni, untuk kali ni aku nak buat top 5 5 heroin yang aku pernah bekerjasama. Yes. So bila kita bercerita tentang heroin ni guys, of course kita tahu heroin ni adalah satu sosok figure yang peranan utama lah, pelakon utama. Of course kalau kau ada hero, mesti kau ada heroine. Dan ciri-ciri heroine ni mestilah orang yang cantik, orang yang berbakat, orang yang famous, orang yang semuanya serba lengkap. So hari ni aku nak share dengan korang top 5 5 heroine yang aku pernah bekerjasama dan yang paling best. So yes, tanpa melengahkan masa lagi, kita straight forward. Untuk nombor 5 heroin yang paling aku seronok bekerjasama, yang paling best, jatuh kepada Eliana. So korang tahu kan, Eliana adalah heroin aku dalam drama episod Dunia Baru. In fact daripada situ juga, daripada drama episod Dunia Baru, dia diangkat menjadi sebuah filem. So kita tahu Eliana ni, dia sebenarnya bukan seorang pelakon, dia adalah seorang penyanyi yang sangat popular pada era tu, dan sekarang pun dia pun masih popular. Cuma of course di zaman keemasan dia adalah di era-era tu lah, semasa aku buat drama Dunia Baru. Dan in fact waktu tu Eliana dah sangat popular, dan lebih popular daripada macam aku ni, kategori pelakon baru lah. Aku, Wan Ilyas, baru tak baru lah, kalau aku tengah-tengah baru nak up lah. So mengenali Eliana ni, dia seorang yang memang ceria, orang yang paling periang dekat set, orang yang paling mudah untuk didekati, orang yang paling senang untuk kita berkawan. So sifat Eliana ni buat semua orang rasa seronok dekat set guys. Bukan saja diorang, termasuk aku. Ini disebabkan mungkin chemistry antara kita orang dalam Dunia Baru ni dah rapat, jadi dah macam adik beradik. Dan memang satu memori yang indah bagi aku dapat bekerjasama dengan Eliana, sebab dia bukan saja seorang penyanyi yang baik, dia juga seorang pelakon yang aku rasa sangat mempunyai bakat besar. Dan memang betul dia terbukti dalam filem, kalau korang tengok filem Dukun, Eliana punya watak memang aku rasa tu antara lakonan yang terbaik dia pernah berikan. Tapi sekarang agak menyedihkan pasal kita tahu kondisi Eliana dengan penyakit dia, dan aku sangat-sangat berharap agar Eliana cepat-cepat sembuh, sebab aku yakin ramai dekat luar sana care about Eliana. Ramai orang risaukan tentang Eliana. So yes, nombor 5 heroin yang aku pernah bekerjasama adalah Eliana. So now kita pergi ke nombor 4 heroin yang aku pernah bekerjasama yang best lah. So untuk nombor 4 ni, kira sahabat lama, kawan lama. Aku kenal dia di Metrowell, dan beliau tak lain tak bukan heroin aku dalam filem Jangan Pandang Belakang, iaitu Intan Lidiana. Yes, siapa tak kenal Intan Lidiana, si comel manis tu, semua orang suka dekat dia. Intan ni, dia kalau aku nak
kategorikan dia dengan pelakon-pelakon lain. Dia antara pelakon yang aku rasa sangat humble, sangat, dia kalau dekat set pun senang nak jaga dia. Dia dia orang yang bukan gila-gila, tapi dia orang yang baiklah, baik yang kalau datang set dia antara orang yang datang awal, antara orang yang dia sentiasa ada di set dalam dalam keadaan bersedia dan dalam keadaan yang sangat sangat sopan. So Intan ni memang seorang aku nak kata rapat tu taklah rapat sangat, tapi kenal lah pasal kita orang di satu management di Metwell, dan kita aku kenal sangatlah dengan karakter Intan yang seorang seorang yang sangat sweetheart lah. So mengenali Intan dalam filem Jangan Pandang Belakang tu buat aku rasa sebenarnya selesa nak bekerja sama dengan dia. Dan aku rasa selepas tu ada juga beberapa filem yang aku bekerja sama dengan Intan Lidiana, bukan saja sebagai seorang pelakon tapi sebagai seorang pengarah pun aku pernah bekerja sama dengan dia. So Intan adalah top 4 heroin yang aku pernah bekerja sama yang aku suka. So yes, kan kita dah ada nombor 5 Eliana, nombor 4 Intan, dan nombor 3 tak lain tak bukan kita punya heroin yang memang aku rasa sangat berbakat besar, sangat intelligent, sangat sangat berbakat besar lah. So orang yang aku maksudkan ni adalah Sharifah Amani. Yes, Sharifah Amani, siapa tak kenal dia kan? Ni adalah anak didik Yasmin Ahmad. So Sharifah Amani ni, aku kategorikan dia ni macam pelakon, kalau lelaki aku kategorikan dia macam Bron Palare. Pelakon-pelakon yang otak dia orang ni sangat brilliant tau, sangat penuh dengan ilmu tentang lakonan. Bila aku tak tahulah, somehow bila aku berlakon dengan Sharifah Amani, aku rasa aku kecil sangat walaupun badan aku lagi besar pada dia. Dan Amani ni, aku panggil dia Nani, dia kalau aku tengok size dia memang kecil, memang petit lah. Tapi knowledge dia tentang lakonan, guys, dan kita tahu siapa ibu dia kan, of course Fatimah Abu Bakar, cikgu aku semasa aku berlakon apa ni, filem Pontianak Harum Sundan Malam. So dia antara tenaga pengajar yang mengajar lakonan kita orang. Dan in fact alhamdulillah aku bersyukur juga pasal apa, aku juga dapat berlakon dengan pelakon-pelakon hebat ni, Sharifah Amani dengan ibu dia di dalam filem Cinta. So antara projek aku dengan Sharifah Amani, kalau drama episode, of course drama episode yang bertajuk Tiramisu. So Tiramisu ni aku sebagai chef lah, dan kisah percintaan zaman-zaman sekolah sampailah ke dewasa. Tiramisu ni salah satu projek daripada company Kabi Bhatia, dan satu projek yang aku rasa sangat fun dan sangat memberi aku impak yang memori indah lah. Pasal apa, tim dalam Tiramisu ni dah memang rapat gila, memang memang akrab gila, daripada pelakon dia sampailah budak-budak kru dia. Dan aku masih ingat lagi habis shooting time tu, ada satu waktu tu Malaysia main semi-final bola sepak lawan Indonesia. So kita orang sempat habis shoot cepat-cepat pasal nak pergi tengok bola dekat stadium. So begitu akrabnya antara aku dengan budak kru dan juga aku dengan Sharifah Amani ni, memang macam adik-beradik lah. Memang dia ni jenis memang gila-gila, tapi dalam gila-gila dia tu, dia antara pelakon yang sangat pintar yang pernah aku bekerjasama. So yes, nombor 3 heroin yang aku pernah bekerjasama dan yang paling aku suka adalah Sharifah Amani. So kita tinggal 2 spot lagi guys. Siapa heroin yang aku pernah bekerjasama lagi dan yang aku rasa meninggalkan memori yang best lah. So untuk nombor 2, ini antara orang yang aku pernah idolakan. Dan pelakon yang aku maksudkan ni pun telah berkahwin dengan seorang superstar juga. Of course tak lain tak bukan Fazura. Yes, Fazura. Fazura ni masa first time aku kenal, waktu ni nama dia dah besar gila guys. Waktu tu aku baru je nak berlakon. In fact aku pergi casting untuk filem Gol dan Gincu. So disitulah kali pertama aku jumpa Fazura. Dan waktu nak pergi casting tu, Fazura salah seorang orang yang bertanggungjawab memilih aku lah. Sebab kali ikutkan watak aku ni, dia masih tak jumpa lagi siapa nak buat watak Reza ni. Dan bila aku orang yang last kali pergi casting, dan waktu tu aku tunggu, aku tak tahu Fazura datang sekali. Sebab Fazura memang kita dah tahu untuk filem Gol dan Gincu dia adalah main character.
dia dia datang bukan untuk di casting, dia datang untuk casting aku. So dia dengan Bernard Chow Lee. So Bernard suruh dia dengan dia berlakon dengan aku. So agak agak gugup pasal apa? Time tu kita tengok, wow, Fazura kan. Seorang pelakon yang memang nama, time tu nama dia memang besar gila. Orangnya cantik. So aku agak terkedu jugalah bila nak berlakon masa casting tu. Dan aku masih ingat lagi scene tu dia memerlukan aku melihat Fazura tanpa berkata-kata, tapi macam shock je, macam fall in love je dengan dia. So time tu aku bukanlah berlakon sangat, tapi sebab bila aku tengok Fazura ni, aku rasa macam oh cantiknya kau ni. So secara tak langsung dia macam aku automatic in character watak Reza. Sebab kau tahu watak Reza ni dia memang satu karakter misteri, dan aku memang sebelum tu memang terkenal dengan bawa watak-watak yang macam tu. So alhamdulillah rezeki aku untuk filem Golden Gincu, dan terima kasih juga pada Bernard Chow Lee, Lina Tan, and of course Fazura yang sudi memilih aku untuk memegang watak Reza dalam filem Golden Gincu. Dan daripada filem Golden Gincu itulah aku dapat naik jadi apa lead untuk drama episod Golden Gincu. So yes, nombor 2 heroine yang pernah bekerjasama dan yang paling aku suka adalah Fazura. So guys, untuk nombor 1, yes, nombor 1 heroine yang aku pernah bekerjasama dan yang paling aku suka adalah Fasha Sanda. Okey, kenapa aku bercakap tentang Fasha Sanda top nombor 1 list aku? Pasal Fasha ni dia seorang pelakon yang sangat profesional guys. Aku jarang-jarang dapat bekerjasama dengan pelakon yang betul-betul profesional dengan kerja dia. Dia sangat punctual, dia sangat ikhlas dengan kerja dia. Dia seorang yang baik hati. So mengenali Fasha Sanda, dia adalah orang yang setiap kali kalau dia datang set, tak pernah tak belanja orang. Mesti ada je benda yang dia akan bawa ke set untuk bagi orang makan. Kat situ kita tahu hati budi Fasha ni, dia memang orang yang baik guys. Bukan dia saja, memang seluruh keluarga dia seperti yang aku kenal memang orang yang baik-baik. So okay, sifat kepribadian dia kita tolak ke tepi. Kita tahu dia, aku tahu Fasha ni dia memang orang yang baik. Tapi sekarang aku nak discuss tentang dia punya credibility dan tanggungjawab dia sebagai seorang pelakon. Itu sangat marvelous. Maksud aku, dia orang yang sangat profesional dengan kerja dia. Dia takkan datang lambat. Dia datang ke set bila dia memang dah in character, dia dah bersedia, dia dah kaji watak dia, dia dah tahu watak dia. Dan dia seorang yang, dia seorang pelakon lah. Ini seronok je bekerja dengan Fasha Sanda. Sebabnya aku tahu dia seorang pelakon yang profesional dan dan dia happy dengan kerja dia. So aku masih ingat lagi masa projek filem 9 September. Okay, filem 9 September guys. Okay, filem September 9 September ni, waktu ni kita tahu Fasha memang seorang yang memang dah sangat popular. Dan aku ni kategori bukanlah popular sangat, tapi baru-baru nak up lah. So Fasha ni, dia walaupun time tu nama dia dah besar, tapi dia tetap respect aku sebagai seorang pengarah dan juga respect aku sebagai dia punya sparring partner, sparring partner untuk lakonan. Dan kat situ aku tahu dia orang yang profesional berdasarkan cara kerja dia. Dia sentiasa discuss dengan aku, dia sentiasa respect aku as a director, dia sentiasa memahami karakter dia apabila di inset. So sebenarnya ada lagi projek aku buat bekerjasama dengan Fasha, tapi aku dah lupa drama apa tu. Aku dah lupa lah, tapi ada lagi selepas tu aku ada lagi projek dengan Fasha Sanda. So yes, kalau korang tengok, ini adalah top 5 heroine Malaysia yang cantik-cantik, yang top-top, yang hebat-hebat, yang aku pernah bekerjasama dan yang paling aku suka. Sebenarnya aku ni taklah banyak sangat feel berlakon dengan heroine-heroine yang adalah, maksudnya aku rasa bersyukur guys. Pasal apa? Aku dapat peluang untuk bekerjasama dengan orang-orang yang hebat macam ni, macam diorang, pelakon-pelakon yang cantik, pelakon-pelakon yang diorang bukan saja cantik tapi diorang memahami kerja diorang. So yes, itu dia top 5 heroine Malaysia yang aku pernah bekerjasama dan yang paling aku suka. So nombor 5 kita ada Eliana, seorang penyanyi dan pelakon yang sangat berwibawa. Dan aku betul-betul mengharap agar Eliana dapat fight dia punya penyakit kanser, dan aku harap korang semua berikan doa yang terbaik untuk Eliana. So and then kita ada nombor 4, kita ada Intan Lidiana. Siapa tak kenal Intan Lidiana kan? Dan sekarang pun dengan ura-ura macam nak kahwin, aku harap dia cepat-cepat kahwin.
And then kita ada nombor tiga, of course kita ada Sharifah Armani. Kita punya pelakon yang sangat intelligent, sangat bijak. Walaupun dia kecil, tapi ilmu dia besar guys. Ilmu lakonan dia sangat besar. And then nombor dua, kita ada Fazura. Kita punya Malaysian sweetheart. Fazura adalah pelakon yang aku sangat kagumi, yang aku sangat mengidolakan sewaktu aku baru-baru nak jadi pelakon. So tak sangka dapat berlakon bersama Fazura. So nombor satu, of course kita ada Fasha Sanda, seperti yang aku cakap tadi. So Fasha Sanda adalah pelakon yang paling aku suka bersama. Pasal apa? Dia sangat professional dengan kerja dia. So yes, itu dia guys, top 5 heroine Malaysia yang aku suka dan aku pernah bekerja sama. So untuk korang mana dah tonton daripada awal sampai habis, thank you. Terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh, korang ada apa-apa soalan, korang nak tanya, korang list kat bawah, nanti aku akan buat Q&A. Dan apa lagi top 5 yang korang nak tahu daripada aku, korang komen kat bawah. Terima kasih guys, thank you again sebab dah sudi tonton pada habis, sampai habis. Kita jumpa untuk kita punya next video nanti. Korang stay safe, stay cool, and jaga diri baik-baik, okay? Kita jumpa next video, right? Take care guys, bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome.